Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini kata orang tanggal cantik, tanggal 2 bulan 2 2022. Bertepatan dengan 1 Rajab 1443 Hijriah. 2 bulan lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah umur kita, mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tua, semakin bertambah umur, jangan sampai ada waktu, hari dan kesempatan yang tidak kita gunakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, selalu kita berdoa, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Rabu kemarin yang lalu kita membahas jual beli fuduli, maka pada pagi ini sebenarnya saya akan lanjutkan dengan menjelaskan tentang jual beli al-wafa. Tapi kita tinggalkan dulu, insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini kaitannya tentang prinsip-prinsip yang sangat penting. Ini sudah kita sampaikan tapi terputus-putus. Ini saya coba gabung dalam waktu yang singkat. Ada 7 prinsip dalam transaksi keuangan syariah yang tidak boleh dilanggar. Apabila ini dilanggar, maka perbuatannya menjadi haram. Nah, nanti ini akan mudah kita gunakan untuk menjawab. Contoh, apakah transaksi Bitcoin yang hari ini sering ditanya, cryptocurrency, ya, ataupun trading forex, ya, jual beli mata uang, apakah itu boleh atau itu diharamkan? Nah, ini akan sangat mudah kita jawab ketika dalam transaksi keuangan ada 7 perkara ini, maka ada 7 hal ini, maka transaksi itu tidak dibenarkan secara syariah, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang 7 ini? Yang pertama riba. Ini sudah panjang kita bahas. Secara sederhana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba itu ada 2. Riba yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Riba yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu kaitannya tentang riba utang piutang. Apabila hutang piutang kemudian kita minta untuk ditambahkan, maka hukumnya haram. Transaksi dengan bank konvensional itu sebenarnya hutang piutang uang, karena mereka memberikan uang, tidak ada underlying asset. Bapak butuh uang berapa, dia berikan 100 juta, lalu nanti dikembalikan tambah tergantung rate persennya berapa, 12, 13, atau 16. Maka mengembalikan dengan prosentase tambahan itu menjadi hukumnya riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan praktek koperasi. Ya kan? Pinjam 10 juta tambah 6%. Maka kalau itu prakteknya adalah simpan pinjam hutang piutang, hukumnya menjadi riba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, riba yang dijelaskan di dalam hadis. Riba dijelaskan di dalam hadis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ada 2. Yang pertama adalah riba tukar menukar, dan yang kedua riba jual beli.
Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1584. Al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, masalan bi-masalin, yadan bi-yadid. Jadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila terjadi tukar-menukar atau jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kemudian syair, syair ini adalah sejenis gandum, kurma dan garam. Apabila dipertukarkan dengan jenis yang sama, maka harus dilakukan yadan biyadin, masalan bimasalin. Jadi dia harus dilakukan cash dengan timbangan yang sama. Nah, emas dan perak itu dikategorikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alat tukar ataupun saman harga. Maka tukar rupiah dengan rupiah, 1 juta rupiah uang merah, uang 100 ribu, itu ketika ditukarkan dengan uang 50 ribu, itu harus tetap 1 juta. Kalau kemudian diminta tambah uang, kita kasih uang rupiahnya uang 1 juta, lalu kita tukar dengan uang 20 ribu yang baru untuk hari raya, misalnya ampau, lalu diminta tambahan 100 ribu, maka hukumnya riba. Karena tukar dengan mata uang yang sama. Ini kan tukar menukar. Kalau uang diperjualbelikan hukumnya haram, karena uang tidak boleh diperjualbelikan di dalam Islam. Karena uang itu sebagai alat pembayaran, uang itu bukan modal yang bisa diperdagangkan. Maka jual beli forex, jual beli mata uang itu pada dasar hukumnya adalah haram, kecuali lil hajah, karena ada kebutuhan. Bagaimana kebutuhannya? Menukar rupiah dengan dolar, menukar rupiah dengan uang dinar ataupun dirham untuk melakukan ibadah haji dan umroh, karena lil hajah. Tapi bukan karena dia melakukan trading. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi apabila kemudian dipertukarkan mulai dari gandum, kemudian syair, kemudian kurma dan garam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diklasterkan oleh para ulama berikutnya adalah makanan pokok. Maka menukarkan beras, kalau kita bawa ke makanan pokok kita, beras ramos kita pertukarkan dengan beras dolok misalnya. Beras ramos 15 kilo ditukarkan dengan beras dolok 20 kilo, hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena jenisnya sama. Tapi kalau kemudian dipertukarkan beras dengan garam, maka itu boleh dibedakan dari sisi timbangan, tapi harus dilakukan secara cash. Tidak boleh ada delay payment ataupun penukaran yang tertunda. Hal ini didasari oleh apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah itu memberikan kurma yang bagus kualitasnya kepada Rasulullah. Kita bilang sajalah, tidak disebutkan kualitas kurma apa namanya, kita bilanglah kurma ajwa untuk memudahkan pemahaman kita. Sedangkan Bilal bin Rabah itu kebunnya itu kualitas nomor 2, kualitas yang tidak sebaik yang diberikan kepada Rasul. Kita bilanglah contoh kurma sukari, kan beda harganya, Pak. Lalu ketika dihadiahkan kepada Rasulullah itu kurma ajwa, ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, dari mana engkau dapatkan ini? Maka Bilal jawab, ya Rasulullah, kutukarkan 2 karung, kita bilang, kurma sukariku dengan 1 karung kurma ajwa. Apa kata Rasulullah? Haram ya Bilal, karena jenisnya sama. Lalu ditanya, bagaimana supaya kemudian ini tidak riba, ya Rasulullah? Kamu ambil 2 sak kurma ini, kamu jual dulu jadi uang, pindahkan ke klaster saman harga. Ambil uang itu baru beli kurma ajwa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini disebut dengan riba fadol, riba tukar menukar. Yang terakhir, riba nasi'ah. Nah, apa itu riba nasi'ah? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau riba al-qardu,
riba yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu disebut juga dengan riba Al-Qardu, ataupun kemudian ada juga yang menyebutkan dengan riba Jahiliyah. Lalu kalau kemudian riba Nasi'ah, itu terjadi tukar-menukar ataupun transaksi keuangan yang dilakukan tapi ada delay payment. Nah, misalnya itu yang terjadi di bank konven. Bapak buat rumah, ada asetnya. Kalau tadi hutang, Pak, ini ada asetnya. Tapi aset itu bukan rumahnya yang diperdagangkan, tapi uangnya. Jadi kalau Bapak kemudian ngambil uang sebanyak 100 miliar, lalu nanti mengembalikan 1 miliar 200, maka hukumnya riba. Yang diperdagangkan itu adalah uang. Nah, ini yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, unsur kedua yang harus ditinggalkan adalah maisir, Pak, judi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji dan itu termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka kemudian Allah mengatakan fajtanibu. Ini perintah wajib harus dihindari. Ada 3 kriteria yang masuk dalam kategori judi. Kalau ini masuk, maka hukumnya menjadi haram. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adanya taruhan. Jadi kita memberikan taruhan, walaupun kita main-main, Pak, nonton bola pertandingan klub A dengan klub B. Siapa menang nih, tebak-tebak skor. Tapi kita main dua nih. Kalau saya benar, kamu taktir saya. Ya, sanger. Ada yang dirugikan, walaupun main-main, hukumnya haram, Pak. Ada yang dirugikan, ada taruhan di mana dia bertaruh pada sesuatu yang uncertain, tidak pasti, Pak. Kemudian yang kedua, ada muqabil. Muqabil ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada harga yang dipertaruhkan ataupun ada harta yang terhimpun. Contoh nanti misalnya begini, ada goes. Ini kan orang kasih uang nih, Ten. Kalau uang itu yang diputar, Pak, dari pendaftaran itu yang kemudian diberikan, itu masuk dalam kategori taruhan, ada yang rugi. Tapi kadang-kadang dia mendaftar goes. Ya kan? Pendaftarannya 15.000, tapi dia dapat baju. Itu udah cukup untuk membeli baju. Hadiahnya dari mana? Hadiahnya dari sponsor. Itu bukan maisir, bukan judi. Jadi mukabil di sini mereka setor uang sama-sama, macam orang main di apa itu, di lapak-lapak judi kan, taruh uang gitu kan, lalu main dadu dia, nah, mana yang kena, itulah dia. Nah, ini mukabil, ada taruhan. Dan yang kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Nah, harta pihak yang kalah karena dia kalah. Tapi kalau sponsor kan tidak, sebenarnya ada hadiah yang diberikan lebih besar oleh sponsor. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, gharar. Gharar ini sudah juga pernah kita bahas di sini. Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu melakukan jual beli al-hasah. Al-hasah itu sebenarnya seperti jual beli judi juga, Pak. Jadi dulu para orang-orang jahiliyah itu ketika ingin membeli tanah misalnya, dia pakai batu, dia lempar. Jadi sejauh dia lempar inilah sejauh itu yang dia beli. Ataupun nanti ada taruhan, dia lempar. Kalau kena, itulah dia beli. Kalau enggak kena, ya enggak dapat, dia sudah bayar. Lalu yang kedua, gharar, jual beli uncertain. Uncertain ini ketidakpastian di dua belah pihak, Pak. Jadi Bapak tidak pasti, saya tidak pasti. Contoh, jual beli buah yang sedang tumbuh di pohon. Kita tidak jelas panennya berapa kilo, tapi sudah dilakukan transaksi. Ini gharar. Nah, ini juga nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gharar ini juga masuk nanti dalam jual beli mata uang. Dan juga masuk dalam kategori, insyaallah kita akan bahas nanti secara lebih mendalam, dalam jual beli cryptocurrency, Pak. Nah, ini termasuk ada unsur gharar, ketidakpastian. Ya, berapa harga yang sebenar yang akan terus dia lakukan, terjadi fluktuasi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya dengan tadlis, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nipu, Pak. Kalau tadlis itu kedua belah pihak
salah satu pihak itu mengetahui bahwa saya sedang menipu bapak. Kalau gharar ini dua-dua tidak pasti. Kalau dalam kitab klasik itu diceritakan jual beli burung yang belum ditangkap, kan tidak pasti pak. Jual beli ikan yang belum ditangkap. Dia jual ikan hiu tapi ikannya belum ditangkap. Transaksinya sudah selesai. Nah, ini nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam transaksi dagang sekarang ini banyak yang seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lebih mendalam dalam jenis-jenis jual beli sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, jual beli futuli. Nah, tadlis pak, nipu, saya tahu barang ini cacat dan saya menipu bapak, bapak tidak tahu, itu tadlis. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia dikategorikan masuk dalam kategori al-mutaffifin, curang dalam takaran dan timbangan. Orang yang seperti ini itu diberikan neraka wail oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadlis itu terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah dalam 4 hal. Yang pertama dalam kuantitas. Nimbang 1 kilonya tidak sampai 1 kilo. Kalau saya dapat ilmu dari orang jual besi, itu besi 13 penuh atau 13 saja. Biasanya kalau 13 tidak penuh itu pak. Nah, itu kalau dia bilang ini besi penuh tapi harganya penuh, sedangkan yang dijual besinya tidak penuh, itu tadlis pak, nipu pak. Nah ini hati-hati pedagang besi. Ya, buat jalan itu tadlis juga, dia tahu nih nggak cukup aspalnya pak. Buat gedung semennya nggak cukup, dia tahu, tapi orang yang lain nggak tahu pak. Itu dari sisi kuantitas. Yang kedua kualitas. Jual beli contoh sederhana, bapak jual beli pakaian. Ini pakaian ditanya sama pembeli, pak ini kawi apa asli pak? Oh enggak asli, padahal kawi 19 sudah pak. Nipu pak. Ini dari sisi kualitas. Kemudian dari sisi harga. Nah, ini contoh sering, contoh sederhana saja untuk memudahkan pemahaman kita. Kendaraan sewa pak, karena dia lihat ini orang luar Aceh ini datang, bahasanya bukan bahasa Aceh, menjawab becut, ah gitulah kira-kira. Ya tanya dari Lampineng ke Masjid Raya berapa pak, karena dia orang Jawa, ah, naik harganya, biasanya standarnya 20.000 jadi 80.000. Karena orang tidak tahu harga, ini pendatang baru, dia naikkan harganya, dia menipu dari sisi harga. Kemudian waktu penyerahan yang keempat. Sebenarnya proyek ini tidak selesai dalam ilmu saya. Cuman kalau saya nggak ambil proyek ini saya rugi. Saya ambil aja. Nanti saya minta tunda, alasan ini, alasan itu. Tapi ketika dia ngambil proyek tersebut, dalam pikiran dia memang analisnya nggak akan selesai. Kalau yang kecil-kecil tukang jahit baju lah. Pak, baju ini selesai nggak minggu depan? Oh selesai pak, ada masalah? Insyaallah, insyaallah tiga kali, insyaallah selesai. Dalam pikiran dia nggak selesai, kenapa? Ada order lain yang belum dia buat. Cuman besok ketika bapak datang dia minta maaf. Itu dia. Dia sengaja, dia memang sudah tahu nggak bisa diselesaikan. Itu nipu pak. Dari sisi apa dia nipu? Yaitu dari sisi dia sudah yakin ini nggak selesai, tapi dibandingkan hilang ini proyek, ku ambil. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadlis. Yang kelima, zalim pak. Ada unsur zalim. La dharara wa la dirara, la tadlimuna wa la tadlamun. Kamu jangan didolimi dan kamu jangan mendolimi. Bagaimana terjadi transaksi mendolimi ini pak? Merusak permintaan. Itu disebut dengan bay'un najasi. Supaya nampak barang kita ini harganya naik terus, dia buat penawaran palsu pak, orang-orang dia. Ini hati-hati juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya si A jual tanah nih pak, ini sepakat 4 orang ini, dia rusak harga tanah ini. Si A, si B nelpon ke si A, berapa pak tanahnya 1 meter? 500.000. Umah mahal tak lah, mahal kali. Satu, dan kemarin mahal. Datang si B, dia juga kawannya lagi, atau diganti nomor HP, tanya lagi, berapa? Umah mahal kali pak, itu harga pasaran 300.000 cuman. Dia merusak permintaan pak. Akhirnya orang kena tipu. Akhirnya, oh ya juga. Nah nanti balik lagi ke si A yang telepon terakhir, yang pertama harganya dibanting di harga 300.000 orang jual. Ataupun kita membeli jemaah ini mulakan, ini permintaan ya. Ataupun yang kedua, ini masuk dalam kategori zalim juga, ihtikar pak, merusak supply. Yaitu kalau permintaan barangnya, supply and demand, kalau ini dia merusak supply-nya supaya harga jadi mahal, barangnya itu ditimbun, gak dilepas akhirnya. Ini zalim pak. Termasuk zalim dalam kategori menjual barang
ketika orang terjepit, Pak. Ini barang mau dilelang. Kalau Bapak enggak kena, kalau Bapak enggak jual barang ini, Bapak masuk penjara. Kita ngambil kesempatan, Pak. Kita banting harga. Muslim tidak boleh seperti itu. Jadi dia beli karena orang kepepet. Dan itu ditunggu, Pak. Ditunggu. Supaya dia enggak punya pilihan. Seorang Muslim tidak boleh seperti itu. Harta yang seperti itu tidak barokah. Kemudian yang keenam, menjual harta haram. Ini sudah jelas. Innallaha wa rasuluhu haramal bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Jual beli, sesungguhnya Allah dan Rasul itu mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Jadi kalau orang melakukan profesinya menjual khamar, ya produk khamar, bangkai, babi dan patung, patung yang disembah, bukan patung yang dijadikan mainan untuk anak-anak, itu lain lagi, Pak. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus, walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama. Tapi secara sederhana saya ingin mengatakan, kalau itu untuk pembelajaran, kemudian itu digunakan untuk anak-anak permainan, ah itu lain. Bukan untuk yang besar, bisa disembah dan seterusnya. Nah, ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menjual harta yang haram. Turunannya seperti itu juga. Kalau saya enggak jual babinya, Pak, tapi saya jual kulitnya, haram juga. Termasuk saya kemudian menjual lemaknya, itu juga haram. Oh, lemaknya kemudian diurai menjadi obat, itu juga haram. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang mengandung unsur maksiat ataupun transaksi yang mengandung unsur maksiat. Ini termasuk nanti di dalamnya adalah rasyuah, jual beli jabatan, harga. Ini termasuk dalam Allah mengatakan sama'unil kadzibi akalu nasih lisuhti. Jadi as-suh ini adalah mengambil harta dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah rasyuah. Jadi dia ingin dapatkan jabatan, dia beli jabatannya, nyetor dulu, Pak. Itu hukumnya haram. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuh hal ini apabila terjadi dalam transaksi keuangan kita, ada salah satu di antaranya, makanya hukumnya haram. Nah, ini nanti baru kemudian kita lihat bagaimana transaksi-transaksi keuangan, transaksi ekonomi di dunia modern hari ini. Kalau ada unsur ini, maka tinggalkan segera, pastikan. Kalau ada unsur riba, tinggalkan. Kalau ada unsur nipu, tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, maka tinggalkan. Barangnya haram, tinggalkan. Kalau ini harganya mendzalimi orang lain, jangan lakukan. Dan yang terakhir, jangan kita ingin dapat untung, ingin dapat harta, tapi kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.